Victor, Pak, pertama yang ingin saya tanyakan ke Pak Dengan. Sejauh Pak Dengan melalui Buana, sebenarnya menurut Dharma itu apa yang sedang Pak Dengan cari? Tapi, puluh salam yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya bawakan berbagi dengan saya Agus Mat dari Gunung Selamat di Kedumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Minggu tanggal 30 April 2024. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan kamu, yakni beliau Ki Dharma. Ki Dharma beliau adalah praktisi spiritual kecawe dari tepi pantai Laut Selat, Cilacap, Jawa Tengah. Alhamdulillah, selamat malam Ki Dharma. Sehat. Terima kasih kita telah bersama datang ke kediaman saya. Kemudian ada manfaatnya. Jadi, kita telah ini sudah sekian lama mengalami cakap. Baik cakap fisik maupun cakap maya. Cakap yang tidak nampak. Untuk mencari tentang apa namanya istilah ini karena hajat-hajat dan berusaha cara itu. Intinya bagaimana mencari kebaikan untuk masyarakat negara. Nah, oke, alhamdulillah mumpung ada di Dharma, saya ingin banyak bertanya kepada beliau tentang situasi kondisi bangsa dan negara ini, khususnya dari sisi spiritualitas muslim, cawe dan lain sebagainya. Bagaimana apa yang sedang terjadi sesungguhnya saat ini di tanah Nusantara ini, dan bagaimana sebaiknya kita mensikapinya dari sisi spiritualitas, apapun spiritualitas spesinya, agamanya, keyakinannya. Semuanya sama yang mulia sebetulnya. Bagaimana menyadarkan diri kepada sang pencipta, sang maha kuasa, agar laku kita, perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang dituntun oleh kekuatan sang pencipta, kekuatan kebenaran, bukan kebalikan, bukan kekuatan hitam, bukan kekuatan jahat. Itu ya, kita melihat. Oke, Dharma, pertama yang ingin saya tanyakan ke Pak Dengan. Sejauh Pak Dengan melawan Buana, sebenarnya menurut Dharma itu apa yang sedang Pak Dengan cari? Saya menjawab sebisa saya. Ya. Om Lahim Jati Luhurnya, Jati Luhur Nusantara, Tapi Salam Mulia. Ini salam saya, masih saya sampaikan, artinya memang patut senantiasa saya sampaikan karena ini adalah salam yang kelihatannya baru, tapi sebenarnya adalah tempo dulu, adalah menurut apa petunjuk yang saya terima adalah tapi salam ya, dengan arti saya jelaskan tapi itu dengan tidak adanya cara sedikit pun kami mampir rajin atau sekolah terkali ini berbanding dengan kerumahan ini dalam rangka apa, terus mencari apa yang menjadi tanyakan itu nilai inti spiritual Nusantara yang saya pahami menurut pemahaman kita saya dan guru saya. Jadi kalau saat ini apa yang sedang terjadi yang dipertanyakan oleh Pak Jenengan
ya apa yang sedang terjadi ya, ya kita rasakan secara sesama. Perjalanan gantinya Nusantara itu saat ini kan sudah luar biasa menurut saya, baik dari segi hanya saja ideologi yang masih bercokol, yaitu ideologi Pancasila gitu. Lalu yang politik, sosial, budaya ini kan sudah selesai, dan ada ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Jadi dua yang masih menurut saya memungkinkan ya ideologi masih tetap Pancasila, lalu pertahanan dan keamanan apapun alasannya dengan baru-baru Indonesia itu masih utuh gitu. Lalu peran saya di muka bumi, tentu kami kan mempertanyakan kepada diri saya melalui guru-guru tubuh saya dan lalu melalui guru patut saya yang saya masuk dulu gitu ya. Kalau ada tuh urutan-urutannya ya kita patuhi semua itu lah. Kalau yang saya maksud saya patuh dengan guru-guru itu ya dari aspeknya sejarahnya Nusantara ini tetap adalah rasionalitasnya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Lalu ya ada dua kalinya kalau dulu masih banyak pengenal ada Kapur Astor atau lain pewakilan Nusantara yang saya maksud, yaitu kewajiban kepemimpinan Nusantara yang tidak lepas dari Kapur Sastro Jenderal Hayuwibowo Wardhanyu. Akhirnya yang pokok ngelmu, pokok ngelmu, ngelmu dan motivasi. Artinya ini bukan masalah tinggi atau tapi bagaimana ini ujung-ujungnya ketika kita mengingat, mohon maaf ya, bukan saya memuji Pak Harto, tidak ada kata-kata itu, ada kata-kata kasih itu tidak ada masih. Nah ini kan suasa waktu apa itu kasih? Kasih untuk orang miskin. Oh, kasih ya, ya kan gak ada karena bahasanya bahasa rakyat, bahasa saya artinya bahasa kewajiban, bukan saya menguji gitu ya. Tapi memang kasusnya demikian. Namun setelah ketinggalan kewajiban ini ya sekarang kan ada vaksin, ada asesin, ada dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini menurut saya wangi-wangi ini menungso bodoh miskin atau menungso senajan yang menciptakan kerja itu tidak menyatakan manusia itu miskin, tapi manusia yang makhluk sempurna. Jadi apa yang sedang saya upayakan itu ya tidak akan tidak bukan adalah kewajiban untuk kepemimpinan Nusantara, agar Nusantara ini punya pemimpin yang seperti zaman dulu Pak Karno dan Pak Harto, apalagi zaman mencapai itu apa yang buruk gitu. Sekilas saya demikian Mas Agus. Oke, ya. Terima kasih, Bicara.